tutup kemarin Bang, ini kan mulai buka, apa persiapan yang dilakukan Bang, kemudian seperti apa nanti ke depannya Bang? Ya, persiapannya biasa normal, normatif. Persiapan terutama satgasnya, prokes dari satgasnya menyiapkan tempat-tempat cuci tangan, kemudian untuk pengunjung diwajibkan pakai masker, kemudian untuk kebersihan lingkungan itu juga sementara. Bang, boleh dijelaskan Bang surat edaran wali kota Bang dengan bukanya ini Bang? Ya, bukanya Medan Zoo berdasarkan surat edaran dari wali kota nomor 440/5351 tentang pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Jadi itu dasar kami membuka Medan Zoo ini. Untuk pembatasan jam-jam operasionalnya Bang dan pengunjung seperti apa Bang? Ya, untuk pembatasan pengunjung, jam operasionalnya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore sesuai dengan surat edaran wali kota. Untuk kapasitas pengunjung yang itu dibatasi sampai berapa Bang? Ya, untuk pembatasan pengunjung 25% dari luas dari Medan Zoo-nya. Jadi kalau dikalikan 15.150.000 meter dikali 1,5 jarak antara satu orang, kira-kira dikali 25% sekitar 130 pengunjung. Selama buka, apakah ada petugas kita nanti akan memantau penerapan prokes masyarakat? Ya, ada. Ada dari petugas kami yang nanti rutin keliling untuk mengimbau para pengunjung. Oke, sudah. Bang, sejauh ini Bang, gak ada kendala Bang untuk selama tutup kemarin Bang? Ya, untuk Medan Zoo tetap dokter hewannya memeriksa hewan-hewannya yang sampai saat ini hewannya sehat-sehat. Okay.